hasil pendalaman yang kami lakukan, ternyata mereka membawa kotak amal ini dengan mengatasnamakan anak yatim. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan di dalam, mereka ternyata hasilnya itu memang untuk kehidupan sehari-hari. Dan kemudian dari jumlah yang kami total ada sekitar 3.850.000 rupiah. Yang itu kami temukan dari dua box. Jadi yang satu berwarga negara Palestina, yang satu lagi berwarga negara Suriah. Jadi kami masih mau melakukan pendalaman terkait kedatangan mereka waktu awal pertama kali masuk itu, apakah menggunakan visa apa? Itu masih kami dalami, kami masih berkoordinasi dengan orang yang kita kami juga masih tetap mencoba untuk menghubungi pihak direk. Dan informasi juga disampaikan oleh mereka bahwa mereka tinggal di Indonesia ini di daerah Pontianak dan Tangerang. Jadi memang uang itu katanya digunakan untuk bayar kos-kosan. Adapun rencana kami selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan UN, apakah statusnya akan ditetapkan sebagai pengungsi atau bisa cabut. Dan kami juga siang ini untuk berkoordinasi dengan kedutaan Suriah dan kedutaan Palestina.